Hello guys, welcome back again to my channel Zaidanoid. Dan kembali lagi to my gameplay Assassin's Creed Rogue. Kembali lagi di part zero kita. Udah lama aku udah nggak update juga gara-gara UTS teman-teman. Mungkin minggu beberapa minggu ini aku mau slow res update-nya, slow respon dulu. Dan untuk teman-teman yang berpuasa, selamat menunaikan ibadah puasa ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke gameplay Assassin's Creed Rogue-nya ya teman-teman ya. Di part zero kita, dan kita di part zero kita akan menguasai 4 daerah atau mensatusaikan 4 daerah. Apa aja? Yuk kita lihat yuk map dulu. Kita akan mensatusaikan 4 wilayah yang ada di sini. Pertama adalah Halifax. Lalu kedua ada ini, ada Wild Yarmouth. Ketiga ada Nerepis. Keempat ada Glace Bay. Oke, kita mulai dari ini dulu ya, dari apa, Halifax. Kenapa? Karena ada ini, ada ininya, King headquarternya. Gak ada West Point. Waduh dong, ini gak usah, kita langsung go. Mantap, kita langsung. Oh ini guys, bajunya guys Indian banget. Hah? Kok sini cuy? Kok sini? Gak bisa langsung sana cuy. Oh kita langsung ke viewpointnya ya. Gak bisa langsung. Itunya fast apa? Teleportnya gak bisa langsung. Kita langsung teleport di viewpointnya saja. Biar langsung. Udah pakai langan. Nah, langsung. Cerot. Wah anjing, goblok. Yuk maju semua. Maju semua cuy. Yuk, maju. Maju kalian semua. Kok anjay ya. Wah Inggris pengkhianat cuy. Anjir, kita teman, kenapa kalian membunuhku cuy. Emang di Assassin's Creed Rogue ini gak tau kenapa ya, Ali atau sebutnya apa ya, terkan lah Templar, para Templar gak bisa kerjasama cuy. Jadi kalau kita nyenggol dia, dia itu langsung marah cuy. Kan anjing, kalau gitu. Livelius Judis. Oke, okay, nice. Sabotase the sabotase the poison supply kill. Oke, okay, jadi kita harus membunuh satu pemimpinnya. Easy. Tapi nanti dulu masih ada harta karun di sini. Nice. Nice. Sini boy. Sini boy. Oh ini lah cuy. Hai bos. Wah anjing. Dia pake gas. Cot anjing. Ah anjing dah. Yuk guys, hayu. Yuk kita cut down. Kita cut down dulu bendera assassin ya. Gua kuasai daerah ini. Oh kita belum juga nembak. Sekalian ya. Ini ya. Kena. Pelan-pelan boy. Have got a good line on him. Don't give him the satisfaction of slipping away. Find him again. Oh, kita harus. Oh ini
cuy. Anjing kon. Trot. Dengan ini, aku kuasai gengs di sini. Sekarang milik para Templar, si pengkhianat. Anjing emang. Masih enggak paham sama pertemanannya rasa singkat lo gue. Watashi no, oh, capture all gang haki. Wah, kita sudah menguasai semua gang haki. Mantap. Baiklah, kita lanjut. Kita lanjut ke sini dong. Yuk. Uang nambah. Alhamdulillah. Duh, 15/16 cuy. Apa satunya lagi? Satunya lagi apa cuy? Benteng sih, iya benteng ini gak satu bentengnya. Tapi haki udah selesai semua. Benteng air maksudnya yang pakai kapal hancurinnya. Udah semua itu. Barang itu. Nice. Nice, peta takal. Dimanakah ini? Ataukah susah? Gampang sih, ada kuburannya gampang. Kalau ada inceran-inceran yang kelihatan banget tuh, gampang harusnya. Enggak kayak kemarin di bawah pohon-pohonnya biasa aja ya. Oh, maaf. Susah, boy. Yuk, langsung kita ke tavern atau bar kita. Kita akan berkelahi seperti biasa. Apakah karena ceweknya melihat kita atau kita menabrak seseorang? Mesti di antara itu masalahnya. Spelly anjir. Hah? Ceweknya cups. Ceweknya tergoda dengan ketampanan Shay. Emang sih kayaknya tampan-tampan kayak wah keren gitu loh, gagah gitu loh. Kayak bodybuilder tadi zaman sekarang. Wah ini dia, wow. Hai boy. Yuk, maju. Stop. Seperti biasa. Mudah sekali teman-teman. Isi CVC lagi. Kita beli informasi dulu. Apakah ada informasi baru? Ya, apa ini? Ini juga di mana? Di bawah nggak bisa sih. Gak penting informasinya, beda sama Assassin's Creed Black Flag. Assassin's Creed Black Flag itu ada letak karun, terus bonus map. Beda banget. Oh, ini guys, terakhir guys. Oh enggak sih, terakhir nanti nih. Di sana. Kita renovasi dulu, seperti biasa. Apa orang miskin? Minta uang, buat apa? Kincir angin, tak beliin nih. Investasi gua buat kincir angin yang bagus. Mantap. Sama aja sih kincir angin yang lain. Ada tinggal satu lagi. Iya, 20.000 cuy. 20.000 sekali itu. Gila. Coba sih kan ini. Gimana caranya cuy? Ini gimana caranya? Hmm.
Gimana caranya ya? Anjing, weh, 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 ngebug, ngebug. Mantap lah ini guys, nggak ada yang bisa kayak gini cuy. Dengan ini aku nyatakan Halifax sudah 100%. Oke, next wilayah. Enak kemana guys? Sini, sini dulu ya. Sini dulu ya. Kita langsung ya. Kita langsung huru hara. Mantap. Kita langsung teleport ke next wilayah kedua kita. Dan ini ada di. Ada di mana cuy? Glace Bay. Gak tau di mana tapi Glace Bay namanya. Di bawah gampang. Ini kuburan nih. Ini kuburan nih kayak di clue. Nah, ini dia. Ini guys. Ini harta karunnya. Tepat tuh. Tok clue-nya gini gampang cuy, kuburan. Kan. Padahal enggak lihat map loh aku, terbukti. Terus ya clue-nya juga besar gitu loh, betul. Di Assassin's Creed Black Flag ya, itu clue-nya harus kayak harus gini banget, deket banget. Tok tadi kayak di sini kena loh. Dapat satu cincin. Nice. Easy-easy. Masih muda sekali, masih muda sekali. Yo. Gimana suratnya? Ba. Ba, suratnya dapat ya? Surat. Nice. Gampang sekali ya di pulau kedua ini ya. Di mana? Di Glace Bay. Gampang sekali. Masih nggak terlalu sulit, nggak kayak di gua, ada gua-guanya gitu, sulit banget. Masih tergolong gampang sih pulau ini kalau dieksplor. Terbilang loh ya. Bagiku, bagi kalian nggak tahu ya. Ditanya berdiri kalian sendiri. Oke, apa? Rumah. Aku investasi berapapun. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you sir, hilang tuh prajurit kuning anjing. Oh ternyata renovasi juga termasuk biar ngilangin pasukan pengawas juga cuy. Makanya baju kuning udah gak bisa kesini lagi cuy. Gak dibolehin. Oke. Gimana? Oh ini. Ada ngek ngek ngek. Nice. Nice. Last peti. Last senjata karun. Dengan ini wilayah kita yang kedua, Glace Bay, sudah 100%. Oke, kita ganti wilayah cuy. Guys, sorry, kepencet. Kita ganti wilayah ketiga kita. Di sini dong. Kita teleport aja langsung. Teleport aja ya. Sini, yoi. Teleport langsung. A good day's hunting. Curtain. Curtain. Oh. Oh. Gak jatuh jadinya cuy. Kok kok banget gua. Yuk kita kembali lagi daratan. Ada takar. Aduh, jelek banget staffnya. Nice. Kelebihan. Oke, kita dapat lagi ke viewpoint biar cepet. Mantap. Biar cepet guys, makanya kita dapat lagi kan ya, nggak ada yang ngaruh kok. Kalian pasti tahu jalannya. Masa nggak tahu? Cukup banget lah. Hahaha. Ada biota karun di sini, mantap. Ini kalau normal lah pulau ini kayaknya. Kayaknya ya, soalnya kayak kembang banget sih loh. Wow. Wow, ke gua cuy. Jangan dulu. Jangan dulu ke gua. Gua mau kesini dulu. Oke.
Buana dulu ya guys. Tapi guanya nggak ada apa-apa seharusnya. Loh, iya seharusnya kan udah penuh nih toh. Ini ntar masuk rumah dulu. Rumah penduduk sini. Biar ada yang ngunik. Tok sepi-sepi baik kan. Gak ada yang ngunik kan. Angker nanti. Loh, ini ada gua lagi. Ada dua gua cuy. Oh ini tadi ke atas ya. Oh iya ke atas cuy. Surat. Nice. Yuk, tinggal dua lagi. Musik, musik kemana? Nah, sucuk musik itu lari banter banget. Eh, asu. Asu kire. Kire. Kire canco. Coba kire. Astagfirullahaladzim. Yah. Nunggu lah cuy. Yah. Ya tinggal satu lagi anjing. Teleport lagi dah. Teleport lagi guys, sini ya. Teleport lagi. Teleport lagi cuy. Maaf, maaf, maaf. Harus naik pohon cuy, bang, stand bang, glue-nya. Guys. Ke sini cuy. Wah, salah arah kita. Wow. Dengan ini wilayah ketiga kita pada video kali ini yaitu Yarmouth sudah 100%. Oke, ke next pulau terakhir di video ini. Bukan pulau sih. Ke gudang Nerepis. Nice. Bukan di sana. Kita ke sini ya. Langsung ke viewpoint. Mana itu? Yuk. Kita pakai. Eh, sorry. Nice. Sorry, guys. Ada blueprint juga, cuy. Lumayan nih. Yuk, blueprint. Apa nih? Elite Pakel Gun. Oh, buat nembaki kita. Buat nembaki pas tak kapan ada karam. Oke, gimana cara ke atas? Terus views mereka. Gimana cara ke sana ya? Oh, gitu. Yuk, 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 yuk. Gimana cara ya? Apa sih jalannya, Dan? Karena kita hebat, tak perlu tunggu hebat. Itu kan lagunya Cowboy Junior. Tak perlu tunggu hebat.
Itu adalah lagunya Koba Junior. Wes ngerti apa mbok kandani terus terus. Salah boy, lari lari, yuk. Salah boy, salah. Jangan diperlama dong, please. Oh gini dah. Kayak gini deh. Nah, anjing gak ada atas lagi gua. Nice. Karena ini udah di luar, kita viewpoint dulu. Kita di full, kita ke viewpoint dulu, guys. Gimana cara sana ya? One hit. Tot. Oh, panther kucing, kucing, kucing putih. Kucing. Pushy pushy. Pushy pushy. Oh, sip, nice. Gua juga baru tahu kok pohon kayak gini-gini bisa dipanjat. Terus dulu kayak tangga. Hebat emang. Gua tahu gara-gara itu masalah apa? Ada ya gue. Guanya di mana ya? Sini ya, men. Tepat banget, berhasil cuy. Ya keluar dong. Eh bener gak sih? Kok bingung ya gue? 22.000 langsung cuy. Gila. Wah ini gimana ya? Aduh gimana ya? Gak naiknya dulu kemana ya? Sini. Gak bisa coy. Ini ada. Ada hotel lain nih. Gak bisa dinaik juga sih. Gak bisa dinaik loh. Gak dikelah sih. Bagaimana caranya? Ada tuh doang ke situ. Lagi ke situ kita harus kemana sih ini ya? Tuh lagi enak lagi. Kok film ke situ gimana ya ke situnya? Wah jangan cuy. Wah anjing cuy, takut sasar cuy. Ini bener enak cuy gua. Gimana ya? Bisa emang? Enggak dong. Gak bisa cuy. Gimana ya cuy? Wah gila, susah banget cuy. Clue-nya gini sih, loncat dari sini. Nah ke atas sini gimana caranya? Ini bisa. Jangan bilang bisa, gak bisa cuy. Ini Allahu Akbar, ketutup penjalan cuy. Emang harus jeli cuy. Tok main 140 ini. Tok aja li ya. Enggak tahu akibat, enggak tahu jalannya. Sih sebentar belum ada dapetin, lupa. Oke, next di sini. Kita ke situ yuk, langsung. Auto ya. Jadi jangan auto sih, langsung normal ya. Nice, nice, nice. Wow, di atas cuy. Enggak. Yo. Sakit banget telinga aku cuy.
Nice, untung gua ngerti. Udah pengalaman, mantap. Oh, ini bisa di-upgrade juga ya apa gitu ya? Tinggal satu kali update lagi. Pelan-pelan, pelan-pelan. Nice, nice, nice. Oh, view painting yuk, lagi yuk. Wah, apa ini cuy? Good spirit dan evil spirit di bawah tanah cuy. Oke, dengan ini kota keempat kita nerepis sudah 100% ya. Kita lihat juga terakhir database kita. Anime, dokumen, painting, tentang apa? Victorian banishment. The good spirit and his people united over the good spirit sama manusia itu menyegel good spirit di dalam gua, di dalam tanah. Wow. Apakah masih ada? Pertanyaannya bagus. Oke guys, video gameplay Assassin's Creed Rogue 4.0 sampai sini dulu. Bisa kalian lihat udah 4 daerah udah biru. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe and terus dukung saya dan selamat menaikkan ibadah puasa. Thank you for watching and bye-bye.